Dilansir dari portal Islam, merinding, ini peringatan keras Ustadz Adi Hidayat jika Prabowo hianat. Setelah dukungan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kepada Capres 02 Prabowo Sandi, kini giliran Ustadz Adi Hidayat atau UAH yang menyatakan dukungan. Momen itu diabadikan dalam video oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Video itu kemudian diunggah oleh Koordinator Jubir BPN Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak di akun Twitternya. Setelah UAS, kini UAH pun mendoakan dan mendukung Pak Prabowo agar memimpin Indonesia 2019 sampai 2024 dengan penuh amanah, tulis Dhanil. Dalam video yang lain, tampak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan wasiat kepada Prabowo. Jika Bapak jadi presiden dan baik, saya akan gandeng tangan Bapak ke surga. Tapi kalau Bapak mengkhianati amanah kepemimpinan, maka saya akan menjadi orang pertama di hadapan Allah yang bersaksi atas kecurangan Bapak, dan saya mohon akan dilipat gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwalah kepada Allah, saya akan berdoa siang malam dalam sujud saya, ucap Ustadz Adi Hidayat. Ada ustadz-ustadz pendukung sebelah yang berani peringatkan keras kepada capresnya seperti ini, di hadapannya langsung bicara, bukan hanya lewat status Instagram. UAS, UAH, mereka bukan ulama dunia yang takluk oleh recehan dunia. Mereka ulama akhirat yang hanya berharap kebaikan untuk umat, rakyat, dan negeri tercinta Indonesia, negeri muslim terbesar dunia. Dua hari ini kita disuguhkan bagaimana ulama-ulama kesayangan umat siap membimbing Pak Prabowo dan Bang Sandi jika nanti Allah izinkan memimpin negeri ini. Ya Rab, kabulkanlah doa kami, jadikan beliau berdua pemimpin negeri yang adil dan amanah. Amin. Cuit akun Hilmi Firdausi.